kan? Hai penonton, kita jumpa lagi dalam Warna Ramadan. Masih belum terlambat untuk kita memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlepas, jangan terlepas. Bulan ini memang bulan untuk anda memperbanyakkan amal kebaikan kerana imbalannya juga berlipat ganda. Bila awak cakap pasal lipat tu tadi kan, saya terbayang pula tentang perabot lipat. Atau perabot yang mudah alih dan sekaligus jimat ruang. Tentu ada yang sudah mula fikir untuk mengemas dan menghias rumah sebab tak nak tunggu saat-saat akhir. Sebentar nanti kita akan dapatkan tip perabot yang jimat ruang dalam segmen gaya nanti. Selalunya ruang tamu dan ruang makan menjadi fokus utama sebab di situlah tempat ahli keluarga, saudara mara dan rakan-rakan berkumpul dan menjamu selera. Ya, dan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini, dengan berkumpul untuk sesi iftar atau solat jemaah bersama, ia dapat eratkan silaturahim. Tak naklah masa-masa muka ya. Kalau ada hubungan yang terputus tu, boleh jadikan nasihat tetamu sembang kita nanti sebagai panduan. Dan kalau panduan untuk cari makan, Fiza dah bawa penonton tinjau sebuah lagi tempat menarik untuk berbuka puasa. Mari. Selalunya pada awal Ramadan, ramai yang mengambil kesempatan ini untuk berbuka puasa di rumah dengan keluarga. Tapi pada minggu kedua pula, ada yang berurau-urau nak berbuka puasa di luar pula. Jadi hari ini saya akan membawa anda ke sebuah restoran makanan Melayu yang berkonsep hidangan pesona atau fine dining. Bersama saya hari ini ialah Chef Akmal Anwar, seorang chef yang telah mengharumkan nama Singapura dengan kejayaannya menerajui restoran antarabangsa sehingga ia diiktirafkan bintang Michelin. Apa khabar, Chef? Baik-baik. Chef ingin mengekalkan sajian Melayu. Mengapa ya? Banyak benda kita try to educate in a way. Lauk-lauk Melayu, rawon, ada ayam masak putih. Kita pakai ingredient pelik-pelik juga. Kita ada udang rago, tapi saya tak pakai udang rago, saya pakai udang dari Jepun. Kita pakai seaweed dalam ketoprak. Kita pakai very good quality bijan putih, roasted Japanese roasted, instead of using peanut. Kita boleh bilang orang Melayu, you can eat more than this, not only this. There is more that you can discover into Malay food. Jadi apakah yang chef nak hidangkan kita hari ini? Kita ada tiga dish, semua signature restoran Harum Manis. This first dish dulu, ketoprak. Batang pinang. Paru, cili belado. Jadi chef, boleh tak bawa kita ke dapur? Boleh, silakan. Pertama, ketoprak. Jadi kita ada baby spinach, tauge. Ini wakame. Wakame is a type of seaweed. Kita ada dressing. Telur rebus pun kita buat lebih lembik sikit. Okay, so last kita taruh kacang tanah. Caramelize dengan gula sikit. Dan ini dia. Hidangan dah siap ya. Hidangan yang pertama. Sekarang ke hidangan yang kedua. Dah. So, batang pinang, part daging yang paling lembut sekali. That's why it's called tenderloin. Tenderloin dalam satu lembu ada dua je. And it's the smallest. So, itu pasal tenderloin kalau pergi mana-mana mahal. Mahal. Nak potong daging ni pun ada cara dia. Kena halus-halus macam kertas. Daging dia kualiti paling bagus. Jadi, bila makan, daging dia terus melt in the mouth. Ni kita ada dressing atau sos petis. Ada chili from Peru, Japanese rice vinegar. Dengan seaweed. Dan selalunya kalau orang makan hidangan ini, dia orang makan dengan roti? Atau... Tak ada, makan gini. Macam itu je? Macam gini je. Italian extra virgin olive oil. Taruh garam yang sea salt flake tu. Kita ada sengkuang, potong kecil-kecil, kasih dia some texture in the dish. Ada macam garing-garing, chop chives. Dah siap pun hidangan kita, batang pinang ya. Tengok tu. Dan yang ketiga, kita ada paru. Paru ni kita rebus lebih daripada 2-3 jam. Dan kita cucuk pakai lidi. Taruh olive oil sikit, sea salt flake. Panggang sekarang. Jadi, Chef, saya pun tahu Chef dah tinggal di Dubai selama 12 tahun, kan? Jadi, apakah pengalamannya berpuasa di sana? Ramadan negeri Arab best. Meriah. Orang jemput makan. Buka puasa. Kalau tahulah orang Arab kalau makan kan mesti nak
feast. Tapi di sana juga ada bazar tak? Macam bazar Ramadan. Di Singapura kan ada bazar Ramadan gitu. They do camp macam big apa gazebo. Mengadakan ya. Khemah gitu. Yeah, it's just over the top. So ni kita ada belado. Ha, ni beladonya. Ni resepi family mak. Oh, resepi tradisi ya. Nampak sangat sedap lah, sangat lazat sekali. Ah, saya sangat beruntung tengok tu hidangan yang disajikan. Ketoprak, batang pinang, paru belado. Saya tak sabar nak cuba untuk berbuka nanti. Selamat berbuka semua. Budaya makan bersama semestinya dapat merapatkan hubungan. Tapi duduk makan semeja pun ada adabnya. Ha, antaranya ini, letak tepi dulu gadget ni untuk wujudkan hubungan yang lebih bermakna. Tak syoklah kalau masing-masing buat sendiri kan. Tapi kalau nak gunakan gadget sementara tunggu waktu berbuka, boleh ke tak boleh? Boleh aja. Adik-adik kita juga akan kongsi 3 aktiviti bermanfaat dalam segmen Cuit-Cuit kali ini. Kita saksikan selepas rehat nanti dalam Warna Ramadan. Eh, Kak, kenapa ni? Bila nak buka ni? Laparlah. Huh? Baru pukul 8 pagi. Daripada duduk dekat dapur, tak buat apa-apa, lebih baik kakak buat aktiviti bermanfaat. Nah, ikut adik. Baca buku. Bila nak buka puasa ni? Aus. Ha, ambil botol-botol tu. Eh, mana boleh minum? Belum time nak buka puasa lagi. Daripada merungut, tak buat apa-apa, kan lebih baik kalau adik buat aktiviti yang bermanfaat. Ha, ikut kakak. Buat senaman ringan. Lambat lagi ke kita nak buka puasa ni, dek? Hah? Baru pukul 2. Rasa macam dah 8 jam kita puasa. Tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh tak buat apa-apa. Kita mesti distract diri kita. Hah? Adik tahu, kakak boleh belajar kemahiran baharu. Hah? Kemahiran apa? Memasak. Nah, adik dah save 30 resipi untuk 30 hari puasa. Wah, geliati saya lihat ragam adik-adik kita tu semua. Asyik nak musik je. Tapi saya tahu, mengusik, menyakat, bergurau senda ni semua tanda sayang. Tapi kalau selalu kena usik, boleh tahan geram juga, Tuan Suzairi. Jangan sampai ia menimbulkan konflik pula. Kalau ada konflik, cepat-cepat selesaikan untuk baiki hubungan tersebut. Membina dan mengekalkan hubungan memang memerlukan usaha. Mari bersama tetamu sembang kita yang akan berkongsi beberapa pedoman. Hujung minggu lalu, saya lihat rakan-rakan saya sempat muat naik gambar berbuka beramai-ramai bersama keluarga dan teman-teman. Ini sangat menyentuh hati saya. Apa tidaknya bulan Ramadan telah menjadi detik bagi mengeratkan lagi hubungan sesama manusia. Namun, ia tidak bermaksud habisnya bulan Ramadan, silaturahim juga tidak dihayati lagi. Bagaimana kita boleh meneruskan amalan yang sangat baik ini?
bersama saya ialah Ustazah Nurul Izzah Khamsani yang akan memberikan kita sedikit pencerahan tentang pentingnya membina dan mengekalkan hubungan. Selamat datang ke Warna Ramadan, Ustazah. Sama-sama. Manusia memang tidak boleh hidup sendirian. Jadi, kenapa ia penting untuk kita membina hubungan dengan orang lain? Memang fitrah kejadian kita sebagai manusia ini, kita dijadikan sebagai makhluk yang suka bersosial. Dan ini memang daripada awal kejadian kita di mana Adam dan Hawa dijadikan sebegitu, ya, ada pasangan, dan daripada keduanya lahirlah manusia yang ramai hinggalah ke hari ini dan sampai nanti hari kiamat. Jadi antara manfaat kita menjalin hubungan antara satu sama lain dan juga dengan ramai adalah antaranya kesihatan mental dan juga fizikal dan juga emosi kita. Orang ini akan biasanya panjang umurnya, dia menyumbang kepada faktor panjang umurnya seseorang, ya. Walaupun kita mungkin akrab, ya, ataupun intim, mungkin dalam contohnya hubungan suami isteri, tapi tidak bermakna kita perlu seperti berlangkas begitu rapat ke mana-mana kan hingga merimaskan satu sama lain. Jadi kemudian antara tanda-tanda yang sihat juga dalam suatu hubungan adalah saling percaya, mempercayai dan juga rasa selamat. Apabila kita berada bersama dengan orang itu, kita tidak rasa seperti apa perlu berjaga-jaga, berhati-hati sangat, kan? Jadi kita tenang, rasa damai, rasa harmoni. Itulah antara indikasi atau tanda-tanda suatu hubungan yang sihat. Jadi Ustazah, bagaimanakah cara untuk menjaga dan mengekalkan hubungan? Apabila kita berhubung dengan seseorang, khususnya hubungan yang lebih intim, iaitu dalam rumah tangga misalnya, kesetiaan itu sangat penting. Kita cuai dalam ataupun kita mengambil kesempatan terhadap sesuatu hubungan itu, maka akan berlakulah krisis dalam hubungan itu. Jadi kesetiaan itu suatu kepentingan. Kedua, keikhlasan. Ya, bila kita ikhlas melakukan sesuatu kerana Tuhan. Jadi kita jaga hubungan ini bukan kerana dapat mutual benefit, manfaat daripada orang itu sahaja, tetapi kerana semua benda mesti kena ada manfaat. Contohnya pasangan kita sakit, dia tidak dapat bekerja. Adakah kita perlu tinggalkan pasangan kita? Contohnya, kan? Jadi bagaimana kita dapat susah senang bersama? Bahasa kasih sayangnya adalah khidmat. Maksudnya kalau dia minta sesuatu, kita bantu dia, contohnya, kan, itu buat dia rasa betul disayangi. Jadi kita kena belajar bahasa kasih sayang setiap orang. Jadi bila kita belajar tu, akan dapat membantu untuk menceriakan dan juga mengukuhkan lagi hubungan yang sedia ada. Apakah ciri-ciri yang harus ada pada seseorang tu untuk membina hubungan yang kukuh? Selalu suamilah yang mencari nafkah dalam keluarga. Tidak dapat memberikan nafkah yang begitu banyak ataupun mungkin tidak sampai begitu memuaskan, tapi kerana dia memberi khidmat kepada keluarganya dalam bentuk yang lain. Jadi dia seperti suatu compensation. Maksudnya dia tak boleh buat duit banyak pun tak apa, tapi dia setia. Tapi kalau misalkan sesuatu hubungan tu berlaku penderaan pada mental, pada fizikal, pada emosi, selalu suka memberikan kata-kata kritikan yang tidak membina, yang negatif kepada orang yang kita sayangi, ya, maka perlahan-lahan perasaan kasih sayang atau rasa gembira untuk bersama dengan kita tu akan makin berkurangan. Boleh kita menegur, tak menjadi masalah, tetapi teguran tu biarlah dengan cara yang membina, cara yang tidak menyakitkan hati, ya, kerana bila kita ada niat yang baik, niat itu perlu disertai dengan perlakuan yang baik juga. Perlu kita jaga akhlak kita, adab kita, dan sebaik-baik orang dengan ahli keluarganya, itulah yang terbaik dalam panduan agama kita. Ustazah, dapatkah perhubungan yang terputus itu diperbaiki dan bagaimana? Misalkan, ya, orang yang kita berhubung dengannya itu, kita putus hubungan atas dasar-dasar yang trivial atau benar-benar isu-isu yang kecil, ya, yang sebenarnya boleh diperbaiki, kan, maka kita usahalah untuk perbaiki. Maksudnya, jadilah orang yang pertama yang mungkin mengalah ataupun yang menghubungi atau yang meminta maaf, ya, atau bertanya khabar atau memberi hadiah. Apa sahajalah cara yang untuk kita boleh usahakan supaya dapat memperbaiki dan dapat menghubungkan semula hubungan yang terputus itu. Apakah pula amalan-amalan pada bulan Ramadan yang boleh kita lakukan untuk membina hubungan yang baik? Kita selalu berusaha lebih untuk menjalin hubungan keakraban di antara keluarga, teman-teman, ya, masyarakat juga. Seperti kita pernah nampak iftar jama'i, ya, iftar beramai-ramai, berbuka puasa beramai-ramai di masjid, juga di rumah-rumah, kan. Lagi sekarang suasana kita dah boleh kembali bersama, ya. Yang penting kita pasang niat yang baik-baik, ya, dalam bulan yang mulia ini. Kita ingin buat sebanyak mungkin amalan yang positif
Tapi sekurang-kurangnya kita mengelak daripada kejahatan. Bila kita tak boleh cakap yang baik, kita jaga mulut kita daripada sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi rugilah kita kan kalau begitu. Kita nak jadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Terima kasih Ustazah kerana sudi bersembang bersama kami hari ini. Semoga anda semua dapat panduan yang bermanfaat untuk anda mengekal dan membina hubungan yang baik. Apa kata kita ambil semangat dan keberkatan bulan Ramadan ini untuk mengeratkan lagi tali silaturahim sesama manusia. Menjalin hubungan sesama manusia tidak terhad kepada yang sama bangsa dan agama sahaja, kan? Betul tu, Fiza. Setiap tahun akan dianjurkan majlis-majlis iftar yang dihadiri berbilang kaum di sini. Secara tak langsung, kan, ia dapat mengeratkan lagi ikatan antara masyarakat. Cakap soal iftar, ada yang menjadikan sesi iftar beramai-ramai sebagai tradisi keluarga setiap kali tibanya bulan Ramadan. Tentu meriah, kan? Ya, jadi jangan jadikan saiz rumah anda sebagai halangan untuk menghimpunkan semua di keluarga. Kami akan kongsi tip menjimatkan ruang rumah selepas rehat nanti dalam Warna Ramadan. Kembali kita di Warna Ramadan. Menghias rumah menjadi satu cabaran lebih-lebih lagi bagi rumah yang bersaiz comel. Jika tersalah memilih perabot, takut rumah jadi sempit pula untuk menerima kunjungan tetamu. Tapi jangan risau, abang kita akan payung idea perabot praktikal yang boleh memaksimumkan ruang terhad anda dalam segmen Gaya. Pening ke tu? Pening kepala sebab nak menghias ataupun menguas rumah ya. Ini semua masalah standard bila menjelang raya. Tapi jangan risau sebab kediaman yang kecil boleh nampak luas tau kalau kita tahu macam mana memanfaatkannya pada ruang-ruang tersebut. Perabot pilihan macam mana? Nak tahu? Ikut saya, kita boleh lihat perabot-perabot jimat ruang yang boleh digunakan sepanah raya nanti. Okey penonton, sebelum kita jalan-jalan untuk lihat perabot-perabot jimat ruang, saya nak tanya Fatana. Okey Fatana, adakah ia harus kita pertimbangkan ruang sebelum kita beli perabot baru? Ia amat penting untuk mempertimbangkan kerana kita harus memahami bagaimana ruang itu akan digunakan, berapa orang akan menggunakannya, saiz ruang dan sebagainya. Seperti sofa bed yang ada di belakang Cezairi, mungkin kita boleh lihat. Contohnya kita boleh ada sofa bed yang berfungsi dengan remote control. Jadi ia mudah untuk membuka dan menggunakan sebagai sofa yang diubahkan kepada katil. Jadi remote control inilah yang boleh mengawal pergerakan sofa bed ni untuk membuka dan menutup untuk keselamatan. Wah, penonton. Dapat katil, dapat jimat ruang. Memang hebat. Untuk bilik kanak-kanak, kita ada bunk bed yang sesuai untuk adik-beradik yang suka kongsi bilik seperti yang ada di sini. The ladder is detachable. Jadi untuk membuka katil yang di bawah, hanya tarik saja. Sekiranya ada lagi satu adik, kami ada extra bed di bawah. Selain daripada itu, ada meja belajar. Meja belajarnya di mana? Meja belajarnya disimpan di sini. Oh, okey. Sesuai untuk dua adik-beradik belajar di sebelah. Ini memang menjimatkan ruang sangat-sangat ya. Ya, betul. Saya nampak TV saja di sini. Kan? Selain TV, kami boleh menukarkannya menjadi katil. Oh, gitu. Wah, ni memang baik. Memang jimat ruang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai rumah yang ruangnya terhad. Fatana, tadi kita sudah lihat ruang tamu ya. Dan ruang makan juga menjadi tumpuan sebab di mana kita berkumpul untuk makan jamu selera. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan ruang yang ada agar kita boleh menempatkan seberapa ramai orang? Contohnya kita ada di sini meja makan yang boleh menduduk 4 orang tetapi bila dibuka boleh duduk 10 atau hingga 14 orang. Mari saya tunjukkan bagaimana kita bukanya. Boleh menduduk lebih daripada 6 atau hingga 8 orang.
contoh. Wow, jadi hari raya nanti bolehlah ramai-ramai duduk kat sini ya. Ya. Baiklah penonton, semoga tip yang dikongsikan tadi dapat melegakan kerisauan anda yang mempunyai rumah dengan ruang yang terhad. Make payment. Nanti Tuan Fiza. Awak ni, kita ni mesti kawal belanja. Bukanlah yang nafsu dalam bulan Ramadan ni. Siapa kata saya belanja? Saya baru nak bayar zakat fitrah untuk tahun ni. Awak macam mana? Dah tunaikan belum? Saya ni lebih suka bayar zakat di masjid. Bukan apa. Lebih berkat. Keberkatannya tetap sama walaupun kita membuat pembayaran secara online. Ikuti perinciannya esok bersama dengan tetamu simpang kita. Dalam segmen Gaya pula, dapatkan tutorial mengikat samping dengan menggunakan kain sarung. Saya tahu kain sarung ni ada macam-macam jenis. Kain plekat, kain samarinda, sama juga dengan apam balik. Ada macam-macam jenis. Agaknya selebriti hidang kita akan siapkan yang mana satu ya? Ya, oleh itu jangan lupa janji temu kita esok 6 petang di saluran Surya Dami Watch dalam Warna Ramadan.